bagus banget bonekanya. Pengen. Aku tuh dari dulu pengen banget boneka kelinci. Tapi aku juga pengennya kalau cowok yang kasih ke aku. Pasti harapnya dari Gibran ya. Apa gue beli boneka aja ya buat Sinta? Gibran? Dia ngapain ke toko boneka? Kira-kira dia mau beliin siapa ya? Gibran? Iya? Yeah. Saya bukan Gibran, saya bukan Gibran. Oh, bukan Gibran ya? Kan ketahuan Gibran ya, nggak usah bohong, ketahuan kalau bohong. Kita tuh udah beberapa tahun, bukan beberapa tahun. Udah 18 tahun, hampir 19 tahun bareng. Masih mau ngebohong sama gua. Ya terus? Ada keperluan apa lo kesini? Ya terserah gua lah, hidup-hidup gua kok lo ngatur gua mau kemana? Bet. Jangan dekat-dekat sama orang jomblo. Nanti yang ada kamu ketulan jomblo lagi. Kamu mau nanti kamu jomblo, aku jomblo. Terus siapa dong yang pacaran? Nih, ya udah bagus, jauh-jauh aja. Aku juga nggak mau deket-deket sama kapal nggak jelas kayak gini. Dem. Lu sendiri ngapain di sini? Hah? Gua? Ah masih nanya lo. Kan gua punya pasangan. Gua di sini untuk merayakan hari anniversary jadian gua sama pacar gua. Orang jomblo ngapain sih? Atau lo mau beli boneka? Boneka buat diri lo sendiri, buat lo peluk. Nih ada nih boneka buaya, cocok. Iya sih emang cocok sama gue, tapi gue beliin boneka bukan buat gue sendiri. Tapi buat orang yang gue sayang. Siapa? Bukan buat siapa-siapa kok. Jangan mikir aneh-aneh ya. Mana di sini gak ada. Pasti bonekanya buat Mili ya. Yeah, hey Gibran. Kalau masih cinta, itu katakan saja. Tapi kalau cintanya sudah diambil orang, nanti patah hati loh. Sok bijak lo. Ya, bukannya aku mau berpihak ya. Tapi sebagai teman kalian berdua ya, aku cuma mau yang terbaik buat kalian. Dan menurut aku kali ini Mili udah serius sih. Dan dia juga udah merasa bersalah. Nah, tuh. Pacar gue berspekulasi. Bener, udah mulai bisa beropini ya. Bagus kan ngomongnya. Sejak kapan dia kayak kita? Gak tau lah. Gue sebagai saudara pastinya juga mendukung ya. Tapi balik lagi ke keputusan lo. Lo sendiri gimana? Kalau lo yakin ya lanjutkan. Kalau tidak yakin ya diyakinin. Ya pokoknya gue sebagai saudara cuma bisa ngedukung lah. Kita berdua ngedukung. Ya cowok mana yang gak mau coba? Udahlah, terima kasih ya. Panjang dialognya, gue mau bayar dulu. Bayar, Pak. Ih, Irsyad sama Pipit apaan sih? Malah mancing Gibran buat baikan sama Mili lagi. Ah, ngeselin banget sih. Pokoknya, Gibran sama Mili gak boleh baikan. Aku gak bakal biarin itu terjadi. Aku harus cegah mereka berdua baikan. Cinta, tapi tadi cinta. Pesawat dari siapa sih? Boleh ngobrol di depan. Dika. Buramkan mata tapi aku juga masih. Mau ngapain ya? Dika tiba-tiba ngajak ke depan. Kepada bintang aku mengadu. Dalam tidur. Semoga aja Dika nembak gue. Setidaknya hubungan gue sama dia bisa ke arah yang lebih serius. Lagi pula, bukan gue doang yang ngerasa mau lebih sama Dika. Bukan jadi teman terus, Dika juga pasti ngerasa sama kayak gue kok. Karena cinta sudah suratan, bukanlah jodoh. Kenapa lo ngajak gue ngomongnya harus di sini sih? Gue mau ngajak lo untuk menjenguk Al. Tadi gue sama mama sempet menjenguk si Al. Terus gue tuh kayak gak tega banget liat dia kayak gitu. Kasian,
Gue prihatin banget kondisinya Al sekarang. Gak tau kenapa ya, gue malah keinget sama lo. Al kan kok gak salah sempat mencintai banget sama lo. Jadi mungkin ya, kalau ada kehadiran lo dan perhatian lo, siapa tahu dia bisa sembuh. Dia bisa balik ke dulu lagi. Kenapa harus selalu gue yang excited sendirian? Gue pikir dia kayak yang ngerasa yang sama. Tapi enggak, gue sendiri doang. Gue juga prihatin sama keadaan Al. Tapi bukan ini yang gue harapin sekarang.